boleh saya nak tekankan, kalau macam contohnya lah you all jumpa video untuk kecilkan lengan ke, kecilkan peha kan, sebenarnya tu tak valid pun. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam Medik Keluarga. Okay, so nampak tak sebelah sana ni mesti ingat letak. Lagi kan ingat letak kita punya dietitian. Kita punya macam kita punya betul kan, iaitu Puan Farah. Sihat hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Alright, so Kak Tun, hari ni kita cakap pasal apa pula? Okay, Kak Tun, agak-agak mungkin pasal diet lagi ke? Ataupun macam mana? Mungkin pasal diet. Sebab topik kita ni dia menjerumus ke diet juga sebenarnya. Tapi dia khusus macam hari tu kita khusus puasa. Tapi kali ni kita khusus untuk umur 40-an. Yeah, okay. Alright, so itu macam untuk kat tu lah. Dah 40-an ke? Tapi nampak macam 30-an. Okay, nanti kejap nanti Kak Tun belanja makan. Alright, on. Tapi sebelum kita nak kupas kita ni topik, kita nak ingatkan lah siapa yang tengah tengok kita punya video sekarang ni, jangan lupa share ilmu ni dengan orang lain. So bukannya anda seorang je dapat, orang lain pun dapat ilmu ni, okay? Dan jangan lupa siapa yang belum lagi kita subscribe kita punya YouTube, follow, like kita punya IG, Facebook, Twitter, kita punya TikTok pun ada, cuma tak menari je lagi kat situ. Tak sesuai dengan kita punya umur. Tak sesuai. Alright, so kita dah boleh ikut cakap tentang topik kita. Okay. Alright, so hari ni kita cakap tentang usia 40-an, yang nak kembali langsing, macam anak dara dulu. Biasalah anak-anak dah keluar utara kan, anak-anak dah berderet, tiba-tiba badan pula tiba-tiba naik. Jangan tengok saya semasa bukan saya, orang lain. Okay, dia belum 40-an. Saya belum 40-an yang pasti. Okay, so dah umur 40-an ni tiba-tiba dah beranak ramai, berat pun naik. Lepas tu nak diet, kadang makan sikit pun badan naik juga. So tak tahu nak buat apa, nak exercise pun kadang-kadang macam tak larat kan. Jadi macam mana tu, Puan Farah, ada apa tak, yang kita ada, nak buat? Maksudnya ada harapan tak untuk ada harapan tak lagi ni untuk kembali langsing? Okay, saya tak naklah menjanjikan bulan dah bintang. Okay, harus kita tahu dululah perbezaan. Mungkin kalau dulu waktu zaman remaja, kalau kita makan sepinggan nasi, dua pinggan pun tak terjejas pun berat kita kan. Tapi kalau sekarang kita makan dah suku-suku separuh dah. Okay, tapi tak dapat idea weight. Okay, sebabnya memang itulah lumrah kehidupan kita. Biologinya macam tu. Maksudnya bila kita semakin meningkat usia, ni termasuk lelaki dan perempuan juga. Okay, badan kita lebih mudah untuk menyimpan lemak dalam badan kita. So kita boleh tengok komposisi tubuh antara orang yang mungkin umur 20-an dengan umur yang 40-an, 50-an dah berbeza. Lemak dia lagi banyak. Dan saiz otot pun dah kecil sikit dan tulang pun dah merosot sikit bila umur 50 tahun ke atas. Okay, so apa yang efek dia? Menyebabkan metabolisme kita lower. Okay, cabaran ni kat situ lah. Sebab bila metabolisme kita, kita macam nak melawan ketentuan sikit lah. Maksudnya kita kena extra hard juga untuk effort untuk kurus tu lebih lagi. Pemakanan seimbang penting juga. Pemakanan yang sihat dan yang betul, dan senaman juga. Okay, sebab dia berbolak balik. Maksudnya kalau kita bersenam, dia dapat meningkatkan metabolisme kita. Tapi dalam masa sama, apa yang kita makan memberi kesan kepada komposisi badan kita lah. Dahlah memang macam badan lebih cenderung untuk menyimpan lemak tu, kita pula duduk makan makanan berlemak juga, saya tak membantulah kepada target kalau kita nak capai berat ideal. Itu pun berat ideal untuk orang yang berusia 60 tahun ke atas berbeza dengan orang yang bawah 50 tahun. So kita target berat ideal tu untuk yang bawah 60 tahun tu sama apa tu
mesti 18.5 ke 22 kan. Tapi kalau untuk orang yang berusia maybe umur 60-an, kita pergi lebih jauh dari 40 kan. Dia dah lain sikit. Dia mesti target berat idea dia pada BMI 22 ke atas. Itu nampak lain sebab kita tak boleh samakan usia. Faham. Tu. Semua orang sama tak. Jadi pemakanan ada perbezaan sedikit lah. So kalau macam untuk yang usia 40-an tu, apa jenis diet atau persenaman yang dia boleh, maksudnya dia boleh dibuat diamalkan macam jogging ke sama juga dengan yang lain ke? Dia tengok faktor risiko dia, maksudnya dia ada tak penyakit lain. Sebab kadang-kadang macam dah 40-an ni nanti mulalah sakit lutut lah, sakit pinggang lah kan. So masa tu dia kena cari senaman yang dia boleh amalkan berterusan. Okay, mostly kalau untuk umur 40 tahun ke atas lah, ataupun yang lebih tua lagi, saya cadangkan cuma buat brisk walking je. Sebab dia tak, brisk walking ni bagusnya dia membakar lemak. Okay, berbanding kalau jogging. Jogging dia adalah senaman untuk jantung dan kardio. So kalau untuk jenis senaman, kita syorkan senaman ringan saja, ataupun berkebun pun boleh juga. Bukanlah berkebun yang membanting tulang tu. Sikit-sikitlah tanah-tanah. Itu pun asal kebun peluh. It's a healthy lifestyle for elderly. So contohnya kalau patient saya tu, dia dah berkebun, saya tanyalah, maksudnya dia memang setiap hari dia buat kan. Kita dah tak payah suruh exercise dah. Sebab it's actually dia punya physical activity dah kira aktif lah untuk umur tu. Faham. Tapi ada juga yang macam dia dah buat kerja rumah, dia buat lantai, dia masak, dia basuh baju, dia dia sidai baju apa semua kan, jaga anak lagi apa semua, tapi dia punya berat tu tak turun-turun. Sebab yang puan sebut tu, Kak Tun sebut tu, dia bukannya senaman yang saya sebut tadi berkebun. Dia lain dengan tu. Itu adalah aktiviti dia seharian. Daily chores je kan. So benda tu macam tak ada added lagi. So kita tak ada nak kaitkan apa tu, kerja rumah tu dengan sebab macam kerja rumah tu badan dah adaptasi dah penggunaan tenaga dia semua dah biasa. So kita kena extra lah bila dari segi macam saya cakap tadi, kalau macam elderly tu, orang tua tu, orang tua 40-an tak tua sangat sebenarnya kan. Maksudnya warga emas ke ataupun wanita tu dia suka apa berkebun, is actually dah salah satu jenis exercise lah untuk dia. Boleh kata macam tu. Tapi kalau macam dia tak suka, dia tak ada aktiviti lain, boleh je dia nak pergi gym dan sebagainya. Jumpa fizioterapi yang bertauliah untuk bagi suggestion kat dia. Apa jenis senaman dia sesuai untuk badan dia. Kadang-kadang dia orang kena buat penilaian juga. Okay, dia sesuai tak buat kardio atau angkat berat. Boleh je, ada je wanita 40-an angkat berat sampai 100 kilo lagi. Weight training ada. Saya kenal orang yang macam tu. Gila. Strength. Okay, kenapa? Kenapa strengthening exercise tu bagus? Sebab dia membina muscle. So bila bina muscle, kita akan lebih kuat lah. Contohnya jatuh, perempuan wanita ada masalah tulang rapuh, osteoporosis kan. Okay, so itu adalah contoh senaman yang lebih sesuai untuk dia. Tapi taklah sampai 100 kilo. Okay. Start dengan yang biasa dulu. Dari segi apakah pemakanan yang lebih sesuai, bila dah usia 40 tahun ke atas tu, boleh start ambil makanan yang high nutrition sikit lah. Maksudnya make sure pemakanan tu memang betul seimbang. Lagi bagus kalau start dari sekarang, jangan tunggu 40 lah. Kan, walaupun life start dari 40 dia nak menuju on the way tu. Way tu buat lah. Okay. Lepas tu mungkin lebihkan minum susu. Okay. Sebab contohnya kalau susu ni dia kalsium kan. So kalsium tu penting untuk menjaga tulang kita. So bila mungkin makanan-makanan berkhasiat tu pun kita kena tengok asing. Sebab bila kita makan makanan tu dengan kafein, kafein akan menyebabkan makanan tu mengeluarkan vitamin D daripada kita. So macam kind of macam kontra lah kan. Kita nak make sure badan kita serap nutrien tu. Lepas tu kita makan minuman berkafein pula. So nanti pointless lah. So dua benda tu lah dari segi pemakanan. Kirain macam kalau ambil susu tadi sehari segelas. Tak, kalau 40-an ke atas, actually 30 tahun ke atas ya. Dua gelas sehari. Dua gelas pagi sehari. Pagi dan malam. Boleh pagi dan malam, pagi dan petang. Okey, faham. Susu tu, pengambil susu tu tak kisahlah susu apa pun. Dewasa low fat. Low fat, high calcium, bukan yang full cream. Dia low fat tu maksudnya dia tak kisah perisa. Kan setengah orang tak suka yang original kan. Kalau betul-betul nak jaga gula dia, cari yang original. So dia taklah macam perisa koko je. Tapi macam maybe dia tak ada masalah berat sekarang. Dia lebih kepada jaga kesihatan. Boleh je ambil yang berperisa. Yang penting rendah lemak ataupun skim milk pun boleh juga. Selalu dengar jugalah pasal skim milk ni kan. Dia dah memang lagi kurang lah lemak dia.
Okay, so yang mana dekat rumah yang 30 ke atas ataupun 40 ke atas, jangan ingat mengemas kat rumah tu boleh kurus. Kadang sebab benda tu adalah benda rutin kita. Kita dah terbiasa. Macam, alah penat lah buat kerja perlu semua kan. Ingat dah turun dah berat ni. Betul kan? Sebenarnya tu bukan. So bolehlah top up sikit dengan exercise jalan ke, jogging ke ataupun lari setempat pun boleh ikut kat rumah kan. Petang-petang sekejap, setengah jam Zumba kan? Boleh je. Asalkan dia tambah sikit kan. Alright, so siapa yang tengah tengok kita punya video ni, yang tengah menonton sekarang ni, jangan lupa share video kita. Share lepas tu supaya ilmu kita ni boleh boleh kita kongsi dengan orang lain. Okay, so kita tadi kita dah cakap tentang diet, makanan apa semua kan. Jadi sekarang ni saya rasa benda ni menjadi pilihan orang lain juga kan. Sebab adalah benda ni adalah suplemen. Okay. Di mana saya rasa macam sekarang ni buka je social media memang ada ramai orang yang jual suplemen macam-macam. Jadi untuk usia yang 40 ke atas ni lah kan, boleh ke ambil suplemen tu ataupun adakah memberi kesan ke benda tu macam mana tu? Ataupun tak perlu ke atau macam mana? Okay, komen. Dia tak jadi wajib. Dia ada banyak peringkat. Okay. Bolehlah kita kan panggil macam tu. Kalau orang tu memang ada masalah penghadaman. Sebabnya contohnya dia ada masalah kat perut. Perut dia mungkin memang doktor pun tahu dia tak ada masalah nak serap vitamin tu. Memang dia kena ambil suplemen. Okey, vitamin lah. Okey, bukan suplemen yang jus-jus tu ya. Okay. Ni yang memang tulis vitamin atau zat besi, kalsium, vitamin D, macam tu ni maksud saya bila saya sebut suplemen, makanan tambahan. Alright. Okey. Lepas tu itu memang perlu ambil. Okey. Tapi kalau selagi boleh makan, mulut macam biasa kunyah semua makanan tak ada masalah. Eloklah kita makan dari sayur-sayuran dan buah-buahan saja, vitamin. Okey. Tapi mungkin macam ada orang tu dia dia macam kontroversi sikit lah kalau saya nak sebut dia. Maksudnya dia memang rely on supplement. Sebab dia percaya supplement membawa kebaikan kepada dia. Actually it's a psychology punya state. Maksudnya dia macam terlalu bergantung kepada supplement. So nanti bila dia dah makan supplement, dia percaya oh dia tak perlu makan sihat dah. Terbalik, sepatutnya bila dah makan sihat tak perlu supplement dah. Sebab nama pun supplement. Supplement tu makanan tambahan. So barat-barat makanan yang original lah kita kata ni, lagi bagus sebab badan boleh proses dan boleh serap lagi better dari kita makan supplement. Okay, faham. Tapi kalau macam nak ambil berkala boleh ke? Berkala, okay, kalau orang tu pregnant, okay, mana tahu 40-an pun masih mengandung kan. Ada je patient-patient saya memang kena dalam tempoh mengandung, menyusukan anak, memang kena makan suplemen lah. Added lagi sebab dia perlukan extra. So maksudnya kalau nak ambil, kalau yang nak ambil juga suplemen tu, apa jenis suplemen yang sesuai? Try cari suplemen yang proven safe by KKM. Bukan yang suplemen yang dakwa diri suplemen walaupun sebenarnya makanan. So percayalah pada label yang legit lah. Maksudnya tengok dia dakwa diri dia apa. Kalau dakwa dia diri dia vitamin, okey. Tapi saya memang tak galakkan langsung nak ambil jus-jus lah. Okey, satu sebab jus-jus buah-buahan dia sebenarnya tak ada pun betul-betul kira. Kalau kita tengok label, berapa kandungan vitamin C dalam tu. Dia just bagi tahu buah ni. Okey. Kan? Tapi dia macam grey area kat situ. Dan kita pun sebenarnya tak tahu campuran sebenar dia. Faham. Dan kebanyakan jus-jus yang mendakwa diri suplemen tu, yang menyamar dia suplemen tu, dia adalah makanan sahaja, dia bukan suplemen. Okay, suplemen ni maksudnya vitamin, minerals, ataupun macam folic acid yang biasa kita dengar, atau omega, macam tu baru betul suplemen. Carilah di farmasi yang maksudnya legit, bukan kedai jamu. Bila pergi farmasi tu, kita cuma cakap dengan dia, saya nak suplemen untuk kesihatan, semualah apa yang sesuai, kita tanya dekat dia. Boleh tanya farmasi atau nutritionist yang ada dekat farmasi tu pun boleh. Macam kita tahu, bila 40-an ni, banyaklah benda yang slow kan. Tapi ada satu tu macam bila perut buncit, susah nak buang dapat yang flat balik lah kan, six pack gitu. Sebab apa bila macam tu? Okay, kat situ kawasan yang kita rasa buncit tu, okay, tengok dulu jenis lemak dia apa. Sebab kita boleh tahu kalau kita guna penimbang khas dia, penimbang tu
kita boleh tahu yang badan kita ni simpan banyak lemak ke, simpan banyak air ke. Lepas tu lemak apa yang banyak? Okay, ada dua jenis lemak lah. Okay, dalam lapisan kulit kita, betul-betul bawah lapisan kulit, nama dia subcutaneous fat. Okay, maksudnya dia bawah kulit. Satu lagi visceral fat. Visceral fat tu dia mengelilingi organ kita. Dia duduk belakang otot. Okay, so kat situ kalau macam dia banyak apa visceral fat tu banyak tu yang boleh juga menyebabkan buncit. Lepas tu ditambah lagi lemak bawah lapisan kulit pun buncit. Okay, salah satu punca dia sebab pemakanan memang punca utamalah kalau tak jaga pemakanan dengan betul. Satu lagi mungkin juga sebab stres. Okay, sebab kalau kita stres ni ada sejenis hormon yang dirembeskan yang memang dia akan side effect dia lemak terkumpul kat situ. Maksudnya kalau orang kata perut buncit tu sebab makan makan nasi banyak apa semua, itu bukan penyebab, bukan satu, bukan bukan the only reason lah. Salah satu faktor dia mungkin sebab stres juga. Kiranya kalau kita stres, kira lemak tu terkumpul dekat terkumpul situ. Terkumpul tu kat belah mana agak-agak? Yang saya baca berdasarkan pemahaman saya, selalunya kita tengok yang bahagian abdomen ni lah. Belah perut macam tu. Yang kita kata buncit tu. Okey. Okey. Okey, perut, peha itulah. Tak. Okey. Pasal perut dengan peha ni pula, dia macam Tuhan memang jadikan perempuan ni, dia memang tendensi untuk kumpul lemak kat situ, kat perut. Orang lelaki pula dekat maybe dekat dia punya area bahu. Kan, macam dah ditakdirkanlah. Tapi boleh saya nak tekankan kalau macam contohnya lah you all jumpa video untuk kecilkan lengan ke, kecilkan peha kan. Sebenarnya tu tak valid pun. Sebenarnya bila kita buat overall exercise, nanti pandai-pandailah dia nak kecil ke mana. Okey, sama macam ada orang kalau kalau berat badan naik, pipi naik. Ataupun ada orang macam cepat je naik kat lengan. Ada orang mungkin kat peha. Sama juga konsep dia untuk yang pengurusan ni, bila nak kecilkan tu dia tak tertentu pun, tak spesifik. Dan kena ingat lemak tu dia tak hilang pun, lemak tu masih ada. Dia cuma mengecut. Faham. Lepas tu bila ni dia akan ni, nak bila kita balik ternak dia, dia lagi mengembang lah balik. Faham. Faham tak? Dia tak akan hilang, dia akan mengecut sahaja. Dan itu adalah simpanan tenaga kita. Sebab tu kita kena make sure penggunaan tenaga melebihi pemakanan kita, supaya kita akan terpaksa gunakan lemak tu punya tenaga. Sebab dia storage kan. So biar dia kecut. Kalau kita ternak dengan pemakanan berlebihan, dia akan mengembang. Okay, dan mungkin sebenarnya walaupun orang tu berbeza saiz badan, sama je jumlah sel lemak tu, cuma perbezaan saiz sel lemak sahaja. Okay. So maksudnya bila macam katakan kata apa, contoh dekat perut kan, lemak dekat situ, aktiviti yang macam mana yang boleh untuk membantu untuk buang lemak tu? Seluruh jenis exercise semua okey. Okey, tapi ada jenis exercise yang lebih fokus kepada fat burning. Mungkin bila dia dah capai zone pembakaran lemak, bila kira dia punya apa heart rate dia, okey, dia akan lebih membakar lemak banding menggunakan tenaga storage simpanan dia. Okey, yang tu lagi detail lah. Okey, tapi exercise yang selalunya membakar lemak lebih lama ni ialah exercise yang menggunakan strength. Macam tadi saya cerita tadi kan, yang tu lagi bakar lemak lama lah. Okay, mungkin dah habis exercise pun badan still continue bakar lemak. Banding kalau macam exercise yang cardio dan sebagainya, tu lebih kepada kecergasan, train jantung. Okay, maksudnya kalau macam jogging tu mungkin ni sikit lah, tak adalah macam efek sangat macam kalau jogging atau cycling, dia lebih kepada train jantung kita. Menggunakan apa-apa yang tenaga yang ada direct energy dari kita punya gula, simpanan gula sahaja. Okay, tapi kalau lepas kita jogging, kita sambung dengan exercise yang angkat berat atau strengthening exercise, okay, kita akan mula menggunakan lemak tu lah. Kira macam gym, pergi gym, angkat dumbbell kat rumah ke, dumbbell ke, kita banyak jenis lah lagi. Kira macam saya saja, kita angkat dumbbell macam tu okey lah. Boleh, tapi ada repetitive dan step dia lah yang you all better dapatkan advice dari orang yang bertauliah lah. Sebab kalau kita salah step berkait benda berat ni pun bahaya juga kan. Faham. Mungkin macam Tabata. Laju tu hit kan, HIIT tu kan. Kiranya kalau macam jogging dengan buat apa, Zumba ke Tabata tu better? Tabata. Kalau target untuk fat loss, kita atau fat burn tu yang kita kena capai zone pemakanan lemak.
Tapi cara nak capai zon pemakan lemak, kita start dengan cardio dulu. Maksudnya kita tak boleh buat satu jenis exercise je. Faham. Kena pelbagai. Ha, dan apa yang berlaku dengan pemakanan kita pula? Okey, kita janganlah pergi exercise dengan perut kosong yang terlalu kosong. Yes. Still kita kena alas perut kita dengan pemakanan dan air. Kena minum air satu jam sebelum exercise juga. Jangan macam memang bangun tidur terus exercise. Macam tu kan? Tak boleh. Badan still kena ada minyak. Full lah. Maksudnya sebelum kita exercise tu yang bekerja, okay, tak adalah sebelum makan nasi lemak. Okay, lepas exercise, kalau pun kena minum air, make sure air yang hydration lah. Okay, speaking of air lah, saya kalau saya boleh sentuh sikit, janganlah macam asal jogging sejam je nak minum isotonic drink. Tak semestinya. Kalau setakat jogging satu jam, tak perlu pun isotonic drink. Okay, air kosong pun boleh. Tapi mungkin kalau yang maraton 40 km, maybe 2 jam ke atas, training dia, baru dia perlukan air yang replenish balik garam yang keluar dari badan dia. Macam orang cakap, lepas pergi jogging ke cycling ke, lepas tu balik-balik tak boleh makan lah benda-benda yang macam nasi lemak ke macam mana. Betul ke? Itu lebih kepada keseimbangan tenaga dia. Maksudnya okay, kita mungkin dalam satu jam badan kita berbeza untuk burn. Okay, maksudnya maybe Zira lain, Kak Tun lain, saya pun lain. So after all, kita akan tengok keseimbangan tenaga masuk dengan keluar dia. Okay, kalau every time dia exercise, tapi every time dia makan lagi banyak dari apa yang dia bakar, so dia memang tak akan turun berat badan. Faham. Okay, sebab tu kadang-kadang orang tu tak exercise, tapi berat dia boleh turun. Mungkin sebab dia makan sikit. Faham. Dia ada certain sifir kat situ lah. Okay, sebab tu kita galakkan kurangkan makan ataupun maksudnya makanan yang sihat. Okay, of course lagi kuranglah tenaga dia berbanding makanan yang tak sihat kan. Okay, dan pembakaran tenaga melalui senaman juga. So dia ada satu simbiosis kat situ lah yang kena berpadu juga. Tak boleh salah satu. Walaupun pemakanan yang sihat memang menyumbang lebih banyak terhadap penurunan berat badan. Okay, orang boleh turun berat badan tanpa exercise. Tapi apa yang jadi? Dia perlukan dan juga kita nak kekuatan tu. Sebab muscle akan menyimpan air dan akan membakar dia bakar fat lebih lama bila kita exercise. Betul. So dia macam kena sekali lah kalau kita nak turunkan berat badan. Alright. Maksudnya kalau lepas exercise kita boleh je nak makan nasi lemak kan, tapi tak adalah macam tak bolehlah lebih. Boleh. Nak juga tu nasi lemak. Nak diskaun lagi. Boleh lah kalau macam maybe kat tendai sampai 50 km naik basikal, boleh lah satu pinggan nasi lemak. Sebab dia macam lebih. Kalau setakat 5 km kat tu. Aduh. Faham tak? Kena tengok pembakaran tenaga dengan apa yang kita makan balik. Okey. Let's see kalau kalau macam malam lah, contohlah kalau exercise malam kan. Lepas tu kan kadang-kadang lepas kita exercise akan rasa lapar. So boleh makan ke? Kita ambil je konsep snack sihat malam lah. Kalau snack sihat malam, kita cuma sarankan satu gelas susu. Okay, ataupun kalau kita nak makan oats, 3 sudu oats ataupun 1 keping roti cukup. Sebab lepas tu kita tidur. Agak rugi, kita dah cycling maybe 1 jam, kita dah burn banyak, and then kita pergi top up balik. Kenapa? Faham. Ikut target you all lah. Faham. Okay, so untuk yang usia 40-an juga, macam sekarang ni, okay, mak-mak adalah orang yang masak dekat rumah. Okay, so jadinya adakah dia perlu masak macam nak separate menu tu lah. Sebab dia masak untuk orang lain, so dia pun teringin ke tapi still nak jaga badan. So macam mana pengambilan tu, cara dia tu? Saya selalu tekan kepada patient saya, ibu ni adalah penjaga rumah tu. Maksudnya kalau ibu tu menggalakkan pemakanan yang sihat, memupuk makanan sihat, membudaya ke pemakanan sihat dalam keluarga dia, satu family akan sihat. So kita selalu kalau cakap kat patient lelaki, kita tak cakap kat dia, cakap kat bini dia. Kan? So dia macam tak tahu, isi saya sediakan semua. So seorang ibu perlu ada kesedaran, walaupun macam jangan terlalu fikirkan kehendak anak-anak yang tak nak makan sayur. Kan lala dengan dia pun tak makan sayur, so dia pun tak sihat kan. So jangan korbankan diri sendiri. Please, ibu perlu ada kesedaran untuk menyediakan makanan yang sihat untuk family.
kalau boleh start dari awal kan. Kalau sekarang dah macam baru ada kesedaran, tak apa, ibu masak je, tak adalah sampai kena asingkan lauk. Mm-hmm. Okey, tapi boleh start dengan kurangkan penggunaan garam dulu. Okey. Mm. Nak kurangkan penggunaan garam, dia bukan terus jadi hari ni. Mm. So maybe sebelum ni kita letak garam, letak perasa. Okey. So esok kita start kurangkan salah satu item dulu. Okey. Okay. Lusa kita letak balik. So lama-lama kira kita panggil threshold, maksudnya maksudnya toleration kita kepada garam tu akan menurun. Orang tak sedar sebab kita yang masak kat dapur. Orang tu makan je. So lama-lama kita dapat educate juga family kita makan makanan yang lebih sihat lah. Okay, faham. Jadi conclusionnya adalah semak balik pemakanan kita, makan dengan betul dan juga buat juga senamai. Boleh ke tak, walaupun macam tak larat kata ni kan, sakit otot ke apa ke, dah umur 40-an kan, sakit urat, sakit lutut. Semua sakit lah yang ada kan, dah 40 ni. So buatlah sikit-sikit at least kan. Dengan ingat, dengan buat kemas rumah tu je, sebenarnya anda dah exercise bukan, sebab itu adalah rutin anda. Perlu juga lemak backup, lemak anda tak akan dibakar oleh kerja-kerja aktiviti rumah, jadi boleh petang-petang ajak anak joget sekali depan TV, buat zumba kan. Boleh kita, kan? Boleh sambil sidak kain, boleh buat squat additional lagi. Okay. Betul juga kan, sambil-sambil tu kan, tengah tunggu letak kain satu, squat sekali, letak baju satu. So kita tak rasa exercise kan. Kadang-kadang macam dia rasa renyah sikit nak exercise, sebab dia macam benda yang berbeza dari rutin. Betul. So kita kena serapkan lah. Betul. Okay. Idea tu. Sambil-sambil dia masak tu, sambil tunggu tumis ni, lompat bintang sekali. Boleh. Dia terkirin tak jadi masak. Dah satu hal Tercampak senduk. Alright. Okay, so saya rasa tamat je di sini. Ada penambahan? Ada... Makanlah gaya hidup sihat walaupun anda belum umur 40 tahun pun. Okay. Boleh mula dari sekarang. Alright, ya, yeah, betul. Okay, samalah lah juga dengan di sini. Okay, so terima kasih Puan Farah untuk perkongsian dietitian kita. Terima kasih jemput saya. Dua video dah bersembang tentang Farah, kan? Tentang dietitian ni, harap membantu pada anda yang kat rumah, especially tentang yang kita sebut tadi pasal lemak tadi tu. Selalunya kita confuse, kan, selalu kita ingat tu yang besar tu adalah perut kita, tapi sebenarnya apa dia bukan. Kan, so siapa yang baru masuk kita punya video, anda dah terlambat. Boleh dulu share kita punya video, so nanti boleh tengok balik apa yang kita sembangkan tadi tu, dan juga boleh share ilmu dengan orang lain. Okay, so saya rasa tamat kat sini. Thank you yang menonton. Thank you pada Puan Farah sudi datang. Kasih jemput sembangan lepas kita. Lepas ni kita kena jemput lagi lah. Banyak lagi ni topik pasal raya ni. Alright, so terima kasih pada semua. Jangan lupa like, follow, subscribe kita punya social media. Kita tamat di sini. Kita jumpa lagi untuk next Medik Keluarga. Bye. Okay, bye.